Laban aja, sini-sini, ku laban ke sini-sini. Eh, kau dengar ya, aku hari ini capek, Tun. Aku gak mau main-main ya. Kau tahu kan aku gak mau main-main? Itu artinya kalau aku marah. Awas kau kucelupin kau kelar apa ya. Aku ngantuk ya, aku capek hari ini. Kau jangan aneh. Udah pergi sana. Ya ampun ya anak. Ya ampun, itu si Adam bikin kesel aja ya guys. Pur capek-capek mau tidur enak-enak, malah ngorok-ngorok kayak gitu. Oh ya udah deh, aku mau tidur juga. Naik dulu, ye ye ye. Kita tidur guys. Kesel bener aku sama si Momon ini ya. Aku ngorong sampai sekeras itu. Memang dia itu sangat lebay banget. Kalau gitu aku kasih pengeras suara biar dia kasih tidur beneran. Kasih di sini juga. Nah. Baiklah kalau gitu kita akan tidur dengan loudspeaker. Di sini. Oke, kita gali-gali dulu ya teman-teman. Oke, untuk bloknya kayaknya kita perlu 3 kotak ke bawah ya supaya lebih dalam guys. Oke, kita bikin dulu. Oke guys, kolamnya udah jadi nih. Saatnya kita menuangkan cairan larpa-larpa ini ke dalam. Oke guys, kita tuangkan. Kita kasih banyak-banyak. Aduh. Oke, kita kasih banyak-banyak guys. Oke guys, kolam larpanya udah jadi nih. Nah, masuk ke dalam kolam larpa ini, aku pengen buat jebakan untuk Atun. Aku pengen bikin ler kereta api, tapi ler kereta api yang sangat mematikan. Seru banget. Pertama-tama, kita dari depan rumahnya si Atun, kita buat ler kereta api guys. Kita butuh redstone. Oke guys, langsung kita pasang-pasangkan guys. Oke, kita taruh di sini. Nah, untuk guardnya kita akan taruh di depan ini. Jadi, pas dia duduk, langsung turun ke bawah guys. Dengan kencang kan. Lalu di sini kita akan membuat jebakan yang kedua guys. Oke guys, nah di sini kita akan membuat sarangnya creeper guys. Jadi kita di sini akan mengisi dengan creeper-creeper yang sangat ganas. Siatu kan takut sama creeper kan, takut meledak-meledak deh ya. Oke, kita kasih segini guys, agak dalam. Nah, sarang creepernya udah jadi nih. Akhirnya capek banget kita bikin-bikin kan. Ini kita isi dengan creeper-creeper. Capek banget, akhirnya sarang creeper sudah kelar guys. Nah, kita akan taruh semua creeper-creeper di sini. Makin banyak makin bagus. Siapa takut sama creeper guys? Kita taruh banyak-banyak di sini. Wush. Kurang banyak ini. Akhirnya creeper kita udah jadi. Dan sepertinya kita perlu satu creeper jumbo guys. Jadi kita akan membuat creeper ukuran jumbo di sini. Kita pakai tembakan ini. Kita kasih ini. Oh, kita pilih yang mana ya? Cap cip cop, daun cop. Pilih mana? Cip cop cop cop. Oke, kita pilih yang ini. Lihat. Ada creeper jumbo. Ini kita kasih satu lagi. Nah, setelah itu aku pengen membuat sebuah terowongan yang isinya ada
adalah hantu-hantu, oh, yaitu si Gesty, guys. Oke, kita buat dulu ya terowongannya, guys. Nah, untuk tangga terowongannya udah selesai, kita tinggal taruh relnya supaya dia bisa naik ke atas, guys. 1, 2, 3, 4. Kayaknya segini udah cukup tinggi ya, teman-teman. Oke, setelah itu, karena terowongan, guys, kita butuh sebuah penerangan. Jadi aku langsung taruh di bawah rel kereta apinya doang ya. Oke, kita akan bikin jalan lurus ke sini. Nah, kita bikin sedikit belokan, guys. Oke, kita bikin sedikit belokan di sini. Baru kita maju lagi. Kita maju lagi, guys. Nah, di sini, guys. Jadi, setelah si Atun keluar dari terowongan, dia akan langsung kejebur di larva-larva. Oke, sebentar, guys. Kayaknya kurang panjang sih. Coba aku lihat. Oh, kurang mereng, guys. Sebentar, ini ada yang salah. Kayaknya bagian sini perlu kita perbaiki. Oke, agak mereng ke sini. Baru kita lurus lagi, guys. Coba kita lihat. Nah, untuk jalur terowongannya udah selesai, guys. Kita taruh rare-nya dulu, guys, di sini. Sebentar, di bagian sini sepertinya kita perlu kasih redstone deh. Supaya rare kereta apinya lebih cepat, guys. Teng, taruh sini. Di sini juga. Nah, kalau untuk di bagian ujung, kita harus wajib pakai semuanya, guys. Jadi dia langsung jalan cepat dan biung kecebur. Oke, teman-teman, langsung kita pasangkan relnya di sini. Nah, jalurnya udah jadi nih. Saatnya kita bikin terowongannya. Udah selesai. Nah, di sini kita akan taruh Gesty. Apakah muat? Oh, bisa. Kita akan taruh sekitar mungkin. Mungkin kita akan taruh 4 atau 5 biji ya. Oke. Gede banget Gesty-nya. Oh my god, menggerikkan. Oke, kita taruh di sini juga. Oke, teman-teman. Segini udah cukup, guys. Ini adalah terowongan kereta berhantu. Nah, di bagian sini kita akan taruh Jombay dan Piglin. Kayaknya kita perlu tambah satu lagi, yaitu skeleton. Kalau nggak, rasanya kayak ada kurang-kurang gitu kan. Kita taruh spawn skeleton biasa aja. Oke, langsung kita taruh di bagian sini, guys. Si Piglin dulu. Setelah itu kita taruh sini. Ya, skeleton kan nggak bisa kena cahaya matahari ya. Ya udah, kita spawn yang bisa kena cahaya matahari aja deh. Oke, teman-teman, akhirnya udah selesai. Dan kebetulan sekarang lagi malam. Saatnya kita mengerjain si Atun. Guys, kayaknya si Atun lagi tidur itu di sana. Saatnya kita melakukan rencana kita. Pertama-tama kita akan taruh kak di sini. Jadi pas dia turun, dia akan langsung naik. Oke, guys, jangan ribut-ribut. Kalau enggak nanti Atun bangun. Kita langsung menjalankan rencana kita supaya Atun enggak ngorok-ngorok lagi. Itu dia. Ampun, si Atun ngorok kali dia. Gak apa-apa, guys. Di sini aku mempunyai sebuah senjata rahasia. Nah, senjata ini akan membawa aku masuk ke dalam otaknya Atun. Lalu kita akan kendalikan si Atun. Langsung kita tembakan. What's up? Kita masuk. Loh. Ini di mana ya? Loh, jangan-jangan ini di dalam otaknya si Atun, guys. Pikirannya si Atun yang busuk-busuk itu. Ini apa ini? Momon jelek dan sapi busuk. Coba, Momon bau jigong. Ampun, aku gak bau jigong, guys. Astaga. Tapi keren ya, pikiran Atun ini ada merah-merah kayak gitu. Ini apa nih, kok ada tangga-tangga? Lihat nih, Atun lagi tidur. Berarti kita bisa kendalikan Atun di sini, guys. Atun asyik banget nih. Yaudah, kita coba lihat-lihat dulu di bagian sini, guys. Ini apa lagi ini? Sapi obesitas. Momon gendut. Kakek gitu dong dalam pikiran Atun. Asik, guys. Kita bisa main-main di sini. Asik, seru ya. Hey, udah, guys, kita nggak boleh kebanyakan bermain. Saatnya kita menjalankan rencana kita. Yaudah, kita coba naik ke atas. Sepertinya ini adalah ruang kendalinya si Atun, guys. Kembali ke tempat dunia asal kita. Ya udah, yuk kita kendalikan si Atun sekarang juga. Yuk. Kok barang aku bergerak tidak sesuai dengan pikiran aku? Aku mau tidur. Iya, kenapa maju sih? Kok ada suara Momon dari kepala aku? Dia bisa
Terima kasih sudah bantu aku. Oke, kita lanjut nih. Atun, Atun, kamu mau lihat apa yang terjadi sama dia tuh? Gak mau. Ini kutunjukkan. Terlalu indah dan terlalu bagus untuk kamu masuk ke dalam. Enggak, Atun. Ayo, kamu mau ketemu sama Monster Gesti lagi kan yang kayak tadi kan? Aku tahu, kok aku ngerti sama kamu, Atun. No, Mon, ampun, Mon. Bentar, aku ambil kad dulu di tempat kamu. Kita sudah mendapatkan kadnya, guys. Atun, Mon, tolong ya, Mon ya. Tolong. Jangan kau sembarangan ibaran aku, Mon. Oke, Tun. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau ngorok-ngorok lagi kan pakai speaker di hari itu? Aku itu ngorok itu tidak disengaja loh. Nanti orang tidur mana ngerti ya begituan. Sama-sama tidur atau tidur di hutan aja ya. Jangan mengganggu ya, aku. Ya ampun. Kenapa kau gak pindah aja di tengah laut? Gak mau, aku mau tidur. Gak bisa. Kau di dalam kepala kau juga minggu ya. Gimana tuh udah kapok belum kau? Cukup Mon ya, cukup ya. Jangan kau aneh-aneh. Gak bisa tuh, tadi yang ini gak kena tuh. Aku gak sedap-sedap tuh. Nah, kamu lihat ini. Ini apa? Kau tahu ini apa lah tuh? Enggak, aku gak tahu itu apa. Aku mau kembali tidur, Mon. Kau mau tahu? Kau tengok ini. Cukup, no. Sedap. Ayo Tun. Jangan, Mon. Ampun, Mon. Ampun. Atun, kau tengok. Kita tambah lagi deh. Banyak-banyak Atun. Gimana kalau meledak itu? Kau tengok. Ayo. Dia udah tengok-tengok kau. Lihatlah, kita tembak-tembak. Cukup. Gimana tuh? Kau sedang kan? Senang kan? Tidak. Enggak lagi, Mon. Enggak lagi. Ya, ini guys, tiku tembak kasih gede. Iya. Dia menjadi sisa. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Kau kelempar bola, Tun. Gimana itu? Mau keselamatkan, Tun. Seru sekali, Atun. Seru kan, Tun? Ya kan? Enggak seru, Mon. Aku mau pulang, Mon. Kamu lihat guys, di atas itu, Tun. Oh my god, guys, di jumbo-jumbo. Asyik, wayo, guys. Senang kali aku hari ini bisa kerjaan Atun, ya kan? Tun, kau tengok ini apa di tanganku? Itu langit yang biru. Oh, langit yang biru.
biru. Gimana ya? Kok biru itu aku tak bisa. Stop, stop, Moni. Rumah kesehatan. Oh, gak bisa, gak bisa. Aku gak bisa menahan. Aku mengeluarkan segala jurus tenaga. Oh, tak bisa. Ya ampun. Susahkan. Gak boleh. Belum sampai sana ya, Mon. Kamu udah tahu aku pegang apa, Mon?